Pro. Selamat datang di Indonesia Giveaway. Jadi ini program satu-satunya di dunia yang isinya bagi-bagi hadiah, sayang. Yoi. Ada uang, ada cash. Uang sama cash sama motor dan juga mobil. Wow, mantap sekali. Dan langsung ditransfer malam ini juga. Ya betul, yang udah menang gak boleh menang lagi ya. Karena kemarin ada yang 3 kali menang, Bosku. Ya. Dan yang paling seru nanti ada yang baru kita. Apa? Penasaran gak? Jadi setelah nanti video Tok Tok Wow jreng-jreng, akan ada pertanyaan langsung yang itu langsung di SMS ya. Jadi ada pertanyaan, jawab di SMS. 5 orang pemenang mendapatkan Rp250.000. Jadi langsung. Jadi ini kuisnya beda kayak Twitter sama WhatsApp. Beda. Jadi beda. Makin banyak yang menang. Menang, itu dia. Keren banget. Dan satu hal lagi, nanti yang perang WhatsApp, nah kita pilih langsung ya. Jadi biasanya ini dia pemenang cuma ini. Ha. Nanti kita pilih. Kita berarti titik gitu. Kita ini okay, satu. Oke, okay, Bosku. Oke. Okay. Mantap. Aku enggak boleh teriak-teriak. Kata siapa enggak boleh? Kata Paula. Kalau teriak-teriak di sini enggak apa-apa, tapi teriakin aku yang enggak boleh. Oke. Okay. Enggak lah, ini benar kan? Ayo cepetan nih, ada penipuan nih. Saya ingetin. Oh iya, tuh ingetin penipuan sayang. Kamu lah. Oh iya. Kamu nggak hafal ya? Oke. Oke. Nggak, aku apa? Cuma ngasih kerjaan okay, kamu penipuan aja. Ini dia ya, penipuan itu udah banyak banget. Kemarin ada Revalina, Estemat, ada juga siapa ya? Banyak banget yang WhatsApp saya. Ini benar nggak, Im? Lu bukan. Jadi penipuan itu ada berbagai macam cara. Yang pertama itu dia minta foto untuk ATM bolak-balik. Ya. Habis itu juga minta verifikasi keamanan untuk ATM, OTP atau WhatsApp. Nah, itu dia. Dan yang terakhir yang satu lagi apa? Mengirim uang. Jadi kita itu misalkan mau menang 1 juta, 500.000, 250.000 sampai 100 juta. Kita tidak pernah mengungut 1 rupiah pun. Hey. Itu dia. Nggak ada pajak, nggak ada apapun ya, semua buat Bosku semuanya. Makanya saya selalu bilang terima kasih Bosku, karena ini dari kalian untuk kalian. Oke, himbauannya sekarang apa saya untuk master ini 3M? Oke, aku selalu akan himbau tentang 3M. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga menjaga jarak. Supaya kita selalu terhindar dari virus-virus corona. Oke, Bosku. Nanti juga tetap akan ada challenge Twitter. Nanti pertanyaan di bawah sini, silakan langsung dijawab. Hadiahnya juga 5 orang pemenang mendapatkan Rp500.000. Mantap sekali. Tetap ada yang namanya perang telepon dan juga perang WhatsApp. Nah, yang perang WhatsApp ini nomor teleponnya akan diini nama Paula Verhoeven. Oke, untuk perang WhatsApp-nya nih di nomor 0831 0195 3432. Nih, saya ulang lagi ya. Di 0831 0195 3432. Dan teksnya Indonesia Giveaway episode 32. Oke, 33. Maklum kan skip minggu lalu, sayang. Aku kan harus ngitungin satu-satu dulu. Pak, oh ya, 33. Enak ya kalau live itu ketahuan. Okay. Episode Indonesia Giveaway episode 33. Enak ya kalau live itu ketahuan. Berarti yang salah saya. Siapa? Yang dia. Iya. Kreatifnya nih namanya Ucan. Sebut merek. Ucan atau okay. Susana. Oke, Bosku, sekarang langsung aja ya, kita ada video Tok Tok Wow jreng-jreng. Nah, ingat, abis video jangan kemana-mana, akan langsung ada pertanyaan dan langsung saya lihat jawabannya saat itu juga. Oke, semangat terus, mudah-mudahan rezeki buat kalian. Inilah Tok Tok Wow jreng-jreng, silakan nonton. Selamat datang di Tok Tok Wow jreng-jreng. Saya baru aja di tes web lo tadi. Semuanya belum juga. Nah, udah ya, udah itu ya. Udah. Saya baru aja dan negatif alhamdulillah ya. Kita yang sering keluar itu selalu di tes web. Bosku yang di rumah juga tetap ya 3M, pakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, ada motor. Pokoknya sekarang kita akan cari ya rumah nomor berapa ya. Kita lihat, kita sweep pelan-pelan nih supaya enggak ada yang lihat.
Ini kita ada ajak anak kecil. Iya. Apa bang? Satu sampai lima. Satu sampai lima ya. Berapa aja terserah. Nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu aja kamu dapat duit, mau gak? Mau? Asik gak? Aneh gak? Kasih orang tua. Iya. Ya? Iya. Pakai masker terus ya. Ya. Namanya siapa? Rafael. Rafael, keren banget. Gue Rafael. Oke, Ajun. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi paket. Atas nama siapa? Atas nama Wahyu Ningsih. Jalan jalan nomor 21. Itu di situ ada nomornya? Enggak ada. Enggak, yang pengirimnya Wahyu untuk nomor 21. Ini 21. Iya. Udah dibayar. Udah. Kan jalan sebelumnya di sini juga Kongo. Hah? Tapi bener nih, Mbak. Nomor 21C, Mbak. Ini paket dari mana ya, Pak? Dari Wahyu. Enggak, maksudnya dari apa? Maksudnya? Perorangan. Nih. Aduh, udah capek saya muter-muter. Carinya gajah kecil banget. Tapi ini bukan. Ya, tapi kan nomornya bener, Mbak. Iya, tapi yang enggak ada nomornya ya. Nomor apanya? Nomor telepon si Wahyunya. Gak aktif dari tadi sih. Tapi udah bener Mbak nomornya sini. Oh, apa udah dibayar ini Pak? Udah dibayar. Oh, udah dibayar. Coba tanya dulu teman-temannya gitu. Ya temannya bapaknya apa namanya? Temannya siapa gitu? Bapak saya enggak bisa mesen paket kayak gini sih. Ini gimana? Bapak saya juga namanya Saimun, bukan? Enggak, takutnya nanti kalau salah ini kan... Nanti kalau salah, misalnya orangnya telepon saya, nanti tak kesini lagi misalnya salah. Tapi jangan dibuka dulu. Gimana? Iya. Apa enggak, Bapak simpen nomor saya aja gitu? Gimana? Takut nanti orangnya nyari atau nanti... Tapi saya juga jadi deg-degan ini, takut salah. Bensin motor saya habis lagi, Mbak. Enggak ada ongkos banget ya, Pak? Bentar deh. Ada ongkosnya. Kalau Mbak mau ngasih, ya mau. Bercanda, Mbak. Nih. Bener. Udah ada. Ini masuk dulu ya, Pak. Enggak usah. Nih. Minum dulu, udah. Bapaknya puasa, Pak. Motornya di sana sih. Oh. Nih. Namanya siapa? Amalia. Iya. Mbak Amalia. Kakak saya soalnya kerja tiap hari, kalau saya event doang, cuma Sabtu Minggu. Oh iya. Makasih ya, Mbak ya. Oh iya. Nanti telepon lagi ya, Mbak. Oh iya, Makasih, Mbak. Mbak, maaf banget. Tadi kan saya baru dapat orderan sekali. Dompet saya ketinggalan. Saya boleh minta apanya dulu, Mbak? Iya. Berapa ya, Mbak? Buat beli bensin aja, Mbak. Sama air putih ya, Mbak. Kalau ada, Mbak, dikasih botol aja, Mbak. Saya nggak megang uang cash sama sekali sih. Takutnya saya kan baru banget pindah ke sini ya, Pak. Baru banget
baru banget sebulan sih, belum ada 2 bulanan. Iya, takutnya Pak Wahyu itu yang pindah, baru pindah sebelum saya gitu. Berapa aja dirace-race enggak apa-apa, Mbak? Oh, iya. Heeh, benar sih saya enggak ada. Apa enggak saya ngambil KTM dulu deh, saya harus tinggal 50-50-nya nanti habis. Sama saya juga ini ya. Gimana ya? Ya udah deh nanti. Abangnya antar saya KTM gimana? Kan motornya bensinnya habis. Oh, iya. Buat beli. Aduh. Maaf ya, Pak ya. Bapaknya di mana? Tadi lagi ke depan sih. Oh ya udah, saya nunggu aja lah. Di sini aja ya, nunggu bapaknya ya, Pak ya. Bapaknya kalau mau beres-beres apa terserah, nggak apa-apa. Kerja di mana, Mbak? Saya event doang. Itu event itu apa, Mbak? Cuma ngerepotin, Mbak. Soalnya kalau saya nomornya nggak bener juga nggak tak kasih, soalnya kan nomornya udah bener. 20. Ya, di mana biar bisa sambil ngemil? Enggak, di sini aja. Masih lama nggak ya bapaknya kira-kira, Mbak? Lagi beli tempe sih, lagi puasa sih bapaknya. Oh, mbaknya juga puasa juga. Iya, lagi. Bapaknya puasa ya? Iya. Ya udah, saya nunggu di depan aja lah, Mbak. Saya mau ngambil motor dulu lah. Tak bawa ke sini aja motornya biar nanti minta ongkos bapaknya tahu ya. Iya, Mbak. Dia di situ baru 2 bulan. Jadi dia kasih nomor, nanti kalau salah masnya telepon ya. Iya. Terus saya ngomong bensin saya habis, Mbak. Udah saya tak kasih ongkos ya. Ayo Pak, antarin saya aja ke ATM, nanti tak kasih 10.000. Ya itu. Ya, Assalamualaikum. Nih, sama. Orderannya sama, Mbak. Dia enggak tahu alamatnya. Belum antar. Itu dari siapa? Sama apa? Nomor dulu tutupnya. Iya, kalau uang saya nggak berani, Pak. Kalau uang saya nggak berani. Ya gimana? Buruan, ayo. Kalau barang, nih barang juga masih takut-takutan. Dia juga nggak apa-apa kan, dititipin. Saya nggak berani, Pak, kalau nitipin uang.